ketemu lagi dengan Winsa dalam satu rumpun, satu imajinasi, satu kreasi, satu bangsa Horas. Seperti menemukan bambu unik nih. Apa tuh? Ada benalu. Iya, boleh diambil tuh benalu bambu. Ambilnya dari atas lah, bang. Lanjut bang. Iya, itu kan? Jarang nih. Ini manfaatnya banyak nih bang untuk obat-obatan. Segala obat. Ini tuh bambu bambu apa ya? Tapi ada itu nggak bisa. Kalau ada yang modelnya lebar lagi, kalau satu mati minta tolong. Panjat lah. Pokoknya jangan sampai dari bawah bang, sayang bambunya. Tuh benar bambu. Tarik di dalam. Bambunya. Benalu bambu. Daun. Benalu. Benalunya. Ya. Daun itu ya. Daun apa sih? Ya, dibawa burung dia. Nggak nampak di sini. Anggrek nggak? Ya. Pas lalu kan masuk lalu kan jangan diambil bang, ambil potong aja bang sama ininya sama bambunya bang, biar tetap hidup. Itu ranting aja. Ada orang cari, kita kasih ya kan. Alhamdulillah nih udah bambu nih. Langka nih. Lalu bambu tebal, sini aja potong nanti. Nanti ini ditanam. Kita tutup ya. Sini.
banyak nih manfaatnya nih. Satu juta satu orang cari mana? Lembar. Lembar ya. Kita malah sekarang. Baik aja. Anggrek. Ininya kan macam digantung gitu kan. Jadi hasilnya apa? Bisa follow link. Sini deh. Ini kan benar lo numpang ya. Subscribe and comment and share agar channel YouTube kita terus berkembang. Lemas mulai lemas. Belum. Masih permulaan. Salam benalu. Salam benalu. Kan lihat benalu kan. Benalu ini ditemukan di rerumpunan hutan bambu binje. Ditemukan benalu ini buat pencarian ke bawah. Oke, kita geret ke Kota Medan ya. Jangan lupa gergaji yang besar. Oh, hampir lupa tuh gergaji senjata kita. Benak lu bambu punya 1000 manfaat. Dapat mengobati berbagai ragam penyakit. Jadi bagi kawan-kawan sedulur-sedulur yang membutuhkan bisa kontak kita ya ke nomor WA kita. Tuh bunga bambu tuh. Oh, bunga bambu lagi. Luar biasa lagi. Kobra. Sini kita.
melungkar. Hati-hati, dulur-dulur pemulang, dulur kobra. Ada di mana-mana. Jadi hewan-hewan yang berbisa, binatang berbisa mengintai kita. Oke. Okay.